Lomba lagu daerah dalam memperingati hari jadi Kabupaten Pasaman Barat ke-19 tahun telah memasuki babak final. Lomba tersebut disaksikan langsung Bupati Ham Suwardi didampingi Wakil Bupati Risnawanto, anggota DPRD Ali Nasir, Ketua TPPKK Nyonya Titi Ham Suwardi, Ketua GOW Nyonya Fitri Risnawanto, Kepala OPD, Kabak, dan stakeholder terkait, Rabu malam 11 Januari 2023. Sebanyak 42 peserta yang mengikuti lomba itu, 6 peserta terbaik memasuki babak final di antaranya nomor lot 19 atas nama Yopa Hendra, nomor lot 22 Clara Francisca Harrison, nomor lot 24 Yudi Pratama, Kaila Afdalia nomor lot 27, Noveliani Salsa Putri Hamid nomor lot 36, dan Rani Wulandari nomor lot 37. Pada kesempatan itu, Bupati Ham Suwardi didampingi Wakil Bupati Risnawanto mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba. Beliau mengaku cukup bangga karena telah menyaksikan penampilan para peserta lomba lagu daerah yang terdiri dari 3 etnis yakni Minang, Mandailing, dan Jawa. Di samping itu, Dewan Juri Afrisa mengatakan semua peserta menampilkan penampilan terbaiknya. Selaku Dewan Juri, beliau mengaku kesulitan dalam menentukan pemenang. Beliau juga berpesan kepada para peserta lainnya yang turut menonton babak final itu untuk tetap semangat dan terus berlatih. Pada akhir acara, ditetapkan pemenang Lomba Lagu Daerah Peringatan Hari Jadi Pasaman Barat ke-19 tahun. Harapan 3 total nilai 2085, nomor lot 37. Harapan 2 nilai 2092 jatuh pada lot 36. Harapan 1 dengan nilai 2100, nomor lot 19. Juara ketiga dengan total nilai 2.192 jatuh pada nomor lot 22. Juara dua total nilai 2.201 diraih lot 27. Sementara peraih juara satu dengan total nilai 2.211 diraih nomor lot 24. Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.